90-an juga kita dihantam sama pergerakan
Seattle Sound itu yang luar biasa, dimotori sama Nirvana, Pearl Jam, dan banyak band lain ya, masuk Stone Temple Pilots sama Soundgarden lah gitu loh. Ini harus dibikin rutin sih sama Yersha gitu loh, karena sebenarnya menurut gua banyak gitu loh di grassroots gitu ya yang mainin musik kayak gini, masih banyak banget gitu. Ada ini nggak apa kesan atau saran untuk band-band yang baru ikut apa festival? Main terus deh gitu loh, main terus, keep rocking, keep rolling, pokoknya gelinding aja terus supaya apinya grunge alternatif itu tetap hidup. Acara ini seru ya, gue mesti setelah era pandemi ini baru kali ini gue datang ke acara outdoor, ya tetap dijaga protokol kesehatannya dan seru menurut gue. Generasi berikut main musiknya ternyata ya rapi-rapi, dan mereka udah nyiptain lagu sendiri, memang syaratannya suruh buat lagu sendiri kan, tapi lagu-lagunya okay. Ada beberapa yang gue bilang, wih nih asik nih bandnya nih, dan tetap ya semangat main musik gitu ya, kayak ngeband, drummer, bassist gitu, yang chemistry itu yang ternyata masih ada gitu di kalangan musisi-musisi generasi berikutnya nih. Ya seru. Apa sih yang membedakan dengan festival sejenis di tahun 90-an juga itu? Bedanya kalau dulu tahun 90-an kebanyakan sih kita covering. Biasanya misalnya covering Nirvana, covering Soundgarden, covering Smashing Pumpkins, dan itu kayak mirip-miripan, berusaha mirip gitu soundnya, vokalnya, dandanannya gitu. Tapi kalau sekarang sih mereka udah, ya mungkin eranya berubah kali ya, era berubah karena udah banyak mudah mendapatkan informasi gitu loh, jadi bisa menentukan gaya gue kayak gini nih gitu, udah bisa menentukan kayak gitu. Kalau misalnya dulu kan kayak untuk dapetin lo nonton live siapa, nonton video klip siapa itu susah banget. Jadi kayaknya kira-kira dapet panutannya yang ini gitu. Tapi kalau sekarang gue liat mereka dandanannya, gitarnya, main gitarnya semua udah kebentuk gitu. Ah gue mau ini kayak gini, gue mau ini kayak gini, pribadi gue kayak gini gitu. Ya itu sih bedanya. Mungkin nih terakhir ada pesan gak atau misalnya saran untuk band-band yang baru muncul ini? Yang pasti kalau gue ngeliat dari tadi ya, kalau misalnya apa ya, lo main musik itu antara drummer sama itu hubungan drummer basis main musik gitu ya, jantungnya band, terus yang singitnya tuh gitarisnya, singa cengan berdua orang ini, atau gitarnya dua ya, terus vokal ya being in a household gitu, dalam artian lo bermodalkan suara, lirik, terus intonasi lagu ya, being a soul gitu, mungkin bisa jadi rootsnya sebagai pemain band mesti dapet sih. Tapi ya dari tadi gua ngeliat seru, asshole-nya ada, vokalnya gitu, yang jantungnya gahar-gahar. Nah sekarang main drum jauh-jauh lu gawat. Ternyata gua udah lama nggak nonton band kayaknya. Ya udah nggak lama nggak lihat anak Jakarta main band. Tapi seru sih, mas gua di skena Jakarta ya ada acara seperti ini lagi, dan ternyata generasi berikut masih main musik yang seperti dulu, ore. Hidup ngeband. Hidup ngeband. Oke. Okay. Sip. Thank you.